situasi saat ini untuk kondisi khususnya di Ilaga Kabupaten Puncak sudah berangsur kondusif, karena seluruh jajaran aparat TNI Polri sudah mulai melaksanakan pengamanan tempat pengamanan baik di bandara kemudian juga di perkotaan. Jadi saat ini aparat TNI Polri melaksanakan kegiatan sistem pengamanan kota, mengamankan kota dan juga batas-batas kota, mengantisipasi untuk kelompok separatis teroris. Yang besar aja, yang besar. Misalnya? Ya, Alberi, Maki itu kita akan melakukan penindakan. Kalau yang lain itu kan cuma besi di depan yang terimbas ya. Keberadaan mereka kan diklaim ada di masih di wilayah Muara. Ya kita kan masih mau berkomunikasi dengan dia untuk turun. Kalau turun saya bawa Pangdam akan jemput, perlakukan dia sebagaimana warga negara biasa. Asal bawa senjata atau tidak? Ya kan harus itu loh, kan harus yang saling menguntungkan. Anda cuma turun dengan badan, karena selama kita ini kan banyaknya begitu. Berharap kan ada yang saling menguntungkan. Kan selamanya belum kita coba. Pendekatan yang dilakukan oleh TNI Polri ke depan itu lebih kepada pendekatan kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan, jadi operasi teritorial. Walaupun faktanya kegiatan KKP kan masih ada, sehingga kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan apa penanganan KKP, tapi fokus ke depan adalah operasi apa kegiatan teritorial dan kalau di Polri itu kan ada Dinas Noken, ya. Itu kita akan sinergi dengan Pemda, ya.